Mempirang torekah dilakukan kerenangan hiburan di Namangsa salat COVID-19. Kawas anu disorang ku nu migandrung Lauk Cupang di Kota Bandung. Tebisa ngokolakeun kontes secara langsung ngarojong pihakna keur naratas kontes online. Sangka nu migandrung Lauk Cupang tetep bisa midangkeun lauk kamemetna sarta boga lolongkrang ditawar dina harga anu naek mangtikal-tikal. Nyakaos kitu prak-prakan kontes online atau meet up Zoom anu migandrung Lauk Cupang. Ukur make kamera HP sakumna patandang midangkeun Lauk Cupang kamemetna anu bakal dipenten ku patandang sejen. Kulantaran dikokolakeun kalawan online, patandang anu aub dina eta kontes teh lain ukur warga Kota Bandung. Horeng reoge timang pirang kota sejena di sakuliah Indonesia samalah tepi ka warga ti luar negeri. Cek pihak anu ngokolakeunana eta kontes online teh di sorang minangka bongbolongan dina mangsa sasalad COVID-19 kawas ayeuna sangkan bisa tetep silaturahmi sarta babagi ilmu jeung anu migandrung Lauk Cupang sejena tan kudu tingrariung. Kita di zaman corona itu untuk ketemu orang itu terbatas kan, jadi kita saat kita punya ikan bagus kita mau bertanya pada siapa atau datang ke para senior-senior atau mengembalikan cupangnya kan agak susah ya karena terbatas. Jadi dengan adanya meet up, jadi kapan aja, di mana aja kita bisa. Dan kalau meet up Zoom Beta MMK itu kita lakukan setiap jam 9 malam. Dan yang mana di zaman pandemi ini jadi ada inilah ya, kita tidak stres juga gitu kan ya. Terus kita bisa habis silaturahmi sesama pecinta cupang, terus berbagi ilmu tentang cupang yang bagus seperti apa, harus bagaimana merawat cupang. Kiwari tumbuhna bisnis Lauk Cupang kawilang nyugemakeun, lianti henteu butuh lahan anu lega, prak-prakan ngararawatna ge kawilang basajan. Matak moal aneh, eta lauk anu baheula mah hargana murah, kiwari ngajaul tepi ka mang ratus-ratus rebu, tepi ka mang juta-juta hijina. Eta kontes samodel kitu teh mangrupa salah saeji tarekah sangkan ngaronjatkeun harga Lauk Cupang. Dumeh lamun kapeto minangka pinunjul dina eta kontes, harga Lauk Cupangna bakal ngaronjat tepi ka mang tikel-tikel. Budi Hartati, Bandung TV.